Tuh. Mau nanya ini cuong hangat hari ini mending gabung di sini sudah pasti ada ahlinya semua masalah dan segala problem pasti ada solusinya topik hangat terkini tentang sumut hari ini mari kita santai di Markombul Nongkrong inspiratif ya, Pasti di Markombul <tuh> <tuh> Awak kadang-kadang nengok Ipan nih ampun kali Kenapa kok ampun-ampun? Kemarin tak pakai topi, ini hari pakai topi Kemarin karena rambutnya kan di komen Bang Munir nah, ya kan? kan. Persoalannya kan? boleh lah pakai topi hmm. Kalau kecapi, batang kecapi Jangan makan batang lalu ditelan. Uh -uh. Kalaupun pakai topi janganlah ada judul nanti dikesankan iklan. <laughs> ah, jadi tenang-tenang. Bisa disensor sendiri ya bang Ivan? Iya. Siap -siap. <laughs> atau kayak pak ini aja pak, atau orang pakai ini kopinya mau nggak bang Ivan? Pakai kopiah mau nggak kan nggak ada iklannya tuh istilahnya? Pakai mana? <laughs> pakai kopiah. Oh, kopia. <laughs> Pasti dibilangnya kurang keren lah, kata ya tergantung temanya, apa Oh iya, betul-betul. betul Oke, baik usia, usia yeah. ya. <laughs> <laughs> Ayalah, Iya. Ayolah, kita kembali kepada fokus. Tapi Bang Munir sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah, tidak kekurangan suatu apapun. Hmm. Ini berkat kuasa Allah hmm. Ta'ala yang memberikan kepada kita. Iya. Hmm. Rahmat kesehatan, rahmat keselamatan, rahmat keluangan waktu itu rezeki yang baik loh. Betul. Enggak kita dapat dap dari yang lain. Iya. Kuasa Allah itu, hak iya. prerogatif Allah. Harus kita syukurin ya oh iyalah. Bangunir, ya. Nah Ini uh, berbicara soal bersyukur juga. Ini kan kita sudah masuki masa uh, kepulangan para jemaah haji ya, Bang Munir alumni ah. alumni haji ini. Hmm. Jadi uh, kita juga mau membahas soal itu kira-kira iya. nanti ke depannya setelah hajinya selesai. Nah, ini tentunya kan ada istilah kita sering dengar biar hajinya mabrur. Kira-kira yeah. haji mabrur itu yang kayak mana ya, Bang Munir ya? Itu satu lagi <tuh> yang bersyukur ya kita lagi. <tuh> Salah satu pelaksanaan haji terbaik di seluruh dunia, itu yang dikelola oleh kemenang. kemenang. Ah, iya, betul, kenapa? Betul. Kementerian Agama Republik Indonesia di mana sampai saat ini selama perjalanan haji, Indonesia tak pernah dapat celah. Oke, luar, biasanya. luar biasa ya. Udah itu masyarakat Indonesia kalau di tanah suci patuh-patuh semua. Patuh, patuh, betul nah, Alhamdulillah, iya. mati semua aturannya. Iya. Atu nah. tinggi terus udah sampai di tanah suci itu memang patuh-patuh ya iya. Bang Munir ya. Tapi untuk untuk lebih tahu lo bagaimana bagaimana? <laughs> Langsung kita bahas aja. Ada yang punya kewenangan <laughs> untuk menjelaskan itu. Enggak boleh kita kupas itu. Betul, gitu, betul. Gitu. Lah. Nah, Jadi gitu. hari ini Bang Munir udah ada dari nah. uh, penanggung jawab fungsi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji Kanwil Kemenaksu yaitu dokter Haji Torang Rambe MAG. Assalamualaikum Pak Torang. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita Pak Torang sehat Pak Torang. Iya sehat, alhamdulillah. <laughs> Walaupun capek perakatan ya, dan pemulangan masih terasa. Oke. Okay. Tapi semangatnya masih menggebu masih ya. Menggebu. Kalau ya. udah jumpa Bang Munir ya Pak Torang. Iya luar biasa. Ada pantun. Kalau dikaji pantun? batang dikaji, jangan mengkaji naik kapal selam. Hmm. Kenapa kita berbicara haji? Karena merupakan tuntunan daripada rukun Islam. Oh, ha, itu biasa. dia. Alhamdulillah. Itu <laughs> dia. Satu lagi, ini ada Dr. Haji Syafi'i Siragar LCMA. Ini pimpinan KBIHU Multazam Edam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Sehat. Alhamdulillah. Sehat. walaupun seminggu baru pulang haji, tapi iya. tetap semangat. Wow. Itulah luar biasanya. Tahu kalau dikaji batang-kaji dan tetap batang si batang ragi, uh -huh. ustadz nih tiap tahun nih haji. Tengok wajahnya cerah selalu kayak Thomas Georgi ya kan makin ganteng loh pokoknya ya kan alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Biar okay. alhamdulillah, alhamdulillah biar bisa terus meminjam. jemaah Alhamdulillah Ustaz luar biasa oke okay, kalau gitu dia mau langsung ke Pak Torang terlebih dahulu ya. ini kan kita sudah selesai nih ya para jemaah haji sudah selesai ya. melaksanakan ibadah haji sudah dalam proses pemulangan juga nah kalau untuk uh, evaluasi dari uh, pelaksanaan ibadah haji tahun ini Pak Torang dari Kemenak uh, Sumatera Utara seperti apa boleh informasinya juga ke kita dari proses uh, keberangkatan kemudian ya. pada saat mana sekaji dan setelah Pemulangan ya. ini seperti apa? Baik, terima kasih Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara sebagai pemegang mandat untuk penyelenggaraan ibadah Haji tingkat provinsi Sumatera Utara. Alhamdulillah secara konseptual pragmatis dapat berjalan dengan baik. Amin. Baik pada saat kita pemberangkatan maupun saat pemulangan. Pada saat kita memberangkatkan ada jamaah haji kita 3.798. Tapi pada saat kepulangan Mana? dan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2022, itu tepatnya tanggal 1, memang yang bisa kita pulangkan ke Indonesia hanya tinggal 3.794 lagi. Okay. Jadi ada tiga yang meninggal di Arab Saudi, satu yang kita rujuk setelah sampai di bandara, ke rumah sakit haji dan meninggal juga, Tasna Marbaya dari Labuan Batu Utara, tapi secara umum sekali lagi saya sampaikan tentu penyelenggara ibadah haji kita ini berjalan bagus apalagi mungkin didukung secara internasional oleh Khodimul Khawaromain di Arab Saudi yang menyebut memang penyelenggaraan haji kita tahun ini dahsyat katanya bagus dan baik berjalan nanti Pak Sapi barangkali yang ada di sana bisa menceritakan lebih jauh diukur dari beberapa hal misalnya dari segi tingkat keamanan tidak ada sesuatu pun mungkin yang krusial. Dan yang kedua mungkin dilihat dari segi aspek tidak adanya pandemi atau juga mungkin klaster-klaster baru baik yang ada di Arab Saudi maupun setelah kepulangan ke Indonesia. Dan menariknya lagi di antara 10 kloter kita itu <tidak> yang terindikasi positif itu hanya dua, hanya dua dan itu juga sudah ditangani secara bagus dan sudah diserahkan kepada keluarga dan melakukan isolasi mandiri. Jadi memang secara umum sebagaimana disampaikan Pak Kanil juga pada saat pelepasan kloter 10 jam 3 dini hari bahwa memang penyelenggaraan haji kita Sumatera Utara ini berjalan dengan bagus didukung oleh berbagai pihak. Pertama adalah memang tugas dari petugas penyelenggara ibadah haji PPIH untuk embarkasi Medan itu bagus dan berjalan baik dan mereka menjalankan fungsi dan peran mereka secara maksimal. Ditukung juga oleh masyarakat secara umum karena memang Bagaimanapun, penyelenggara ibadah haji kita ini sangat seksi dan menarik. Dan mungkin, kalau kita lihat di seluruh dunia ini, hmm. tidak ada yang paling sibuk dan memberikan perhatian yang begitu dahsyat terhadap satu masalah, terkecuali haji di Indonesia. Semua terlibat, dan bahkan salah satu yang memang menjadi pernyataannya, haji ini adalah melibatkan banyak orang. Banyak orang. Nah, oleh karena itu, tentu itu kita berterima kasih, dan juga yang paling menarik adalah ketika tahun itu juga tahun ini juga jamaah haji kita itu kesadarannya luar biasa karena memang kesadarannya luar biasa walaupun ada satu dua yang masih melanggar itu biasa lah itu di antara sekian banyak orang misalnya udah dibilang kopernya jangan diisi melebihi 32 ada juga yang mengisi air jam jam di dalam harus dibongkar itu kan kasuistik yang tidak bisa kita generalisir menjadi sifat secara umum tidak tetapi itu memang ada masih satu dua orang itu hal yang wajar dan ini apa, melibatkan banyak orang. Jadi ala kuli hal bahwa memang perhajian kita khususnya terutara, Utara, nasional bahkan mungkin internasional Arab Saudi, tahun ini katanya pada saat kami melakukan riset kecil-kecilan, di setiap kepulangan jamaah haji dahsyat dan menyenangkan. Begitulah barangkali pernyataan-pernyataan dari jamaah haji kita. Dan mungkin nanti akan kita jelajah lebih jauh adalah bagaimana memang peran dan kontribusi jamaah kita yang tinggal 3794 lagi ini untuk pembangunan bangsa kita gitu. Oke, baik, siap. Luar oh, biasa. ini luar biasa. Artinya kenapa? Saya sepahami arti apa yang dibilang Ustadz Kadang-kadang jemaah haji ini kalau udah di Arab Saudi Sangkin semangatnya mau bawa oleh-oleh, ditabraknya kota kiluan tadi. Bahkan kadang-kadang Isinya air jam-jam penuh-penuh. Alasannya apa? Air jam-jamnya udah kutawafi, kata katanya. Yeah. Kacau juga kadang-kadang kan. Enggak, kan? Okay. Tapi syukurlah hari ini mm. pemerintah Arab Saudi pun saya dengar mm -hmm. tidaklah se-ekstrim dulu. Kalau dulu dicucuk itu. Okay. Dicucuk. Sekarang enggak lagi. lagi Suruhnya ya? buka tinggalkan air jam-jamnya. Mm -hmm. Nah, di situ dia. Okay. Artinya ini artinya memang... kenapa? Mm -hmm. Tentu ini kalau santun begitu kan ini berkat kerjasama pemerintah Indonesia ya. dan Arab Saudi Kerajaan Arab Saudi yang demikian itu harmonis hmm, kan gitu kan ya? luar biasa nah. oke lah ini kalau <tuh> tadi sudah dari Pak Torang ya dari Kemenak ini kita ke Pak Syafi'i Ustaz Syafi'i Nah dari KBIHU uh, Multazam kan sudah berangkat dan sudah pulang ini ya, baru sekitar seminggu ya Pak Ustadz ya. Nah bagaimana kemudian pengalaman pada saat melaksanakan ibadah haji di sana Ustadz? Apa yang kemudian membedakan setelah dua tahun ditunda akibat pandemi dan saat ini benar-benar uh, digambarkan seperti apa sih antusiasme dari para Tapi, jemaah Ustadz? Jangan dibilang udah berangkat udah pulang. <laughs> bolak-balik berangkat bolak-balik pulang memang <laughs> sudah udah banyak setiap tiap tahun oke ya, ya, ya. udah sering ya tiap bangun tahun. Ya, tiap tahun Dikit bikin iri kalau kita gitu, ustadz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi seluruh permisa yang kita hormati eh uh, saya mengikuti haji ini mulai 40 tahun yang lalu <laughs> jadi ketika masih mahasiswa di sana <laughs> tahun 82 istilah mulai ustadz ya Benar, saya kan dulu mahasiswa di sana Mulai dari masa susah Kenapa saya katakan masa susah Dulu belum ada kamar mandi betul. Kalau kita mau buang air, korek dulu tanah itu nah, Baru taruh di situ betul, betul, betul. Sampai sekarang yang sudah masa Fasilitas tahun 2022 memang. pada sudah lengkap Jadi saya sering sampaikan kepada jemaah Kita harus banyak bersyukur Kenapa? Yang pertama, saya tidak melihat masa yang sebelum saya Masa yang 40 tahun ini maka penyelenggaraan haji terbaik baik dari Indonesia, baik dari Arab Saudi tahun ini adalah penyelenggaraan terbaik, tidak berlebihan. Betul. Tahun ini adalah penyelenggaraan haji terbaik. Nanti saya jabarkan. Kemudian jemaah tahun ini mendapat hadiah yang sangat luar biasa, yang itu jarang diperoleh orang, betul, betul. yaitu haji akbar. Wuku oh, iya. pada hari Jumat. Itu jarang, kadang-kadang dalam 15 tahun belum tentu ada Kenapa orang walaupun dalam istilah-istilah syariah tidak ada haji akbar Tapi yang jelas hukum di hari Jumat itu mendapat nilai pahala lebih Artinya pahala digandakan nah, Berarti walaupun hajinya sekali minimal pahala hajinya digandakan Ini satu segi setelah hal yang harus disyukuri Tapi di lain hal ya jemaah juga harus mempunyai Uh, konsekuensi untuk membawa nilai-nilai yang berganda ini kepada masyarakat kita nah, Kenapa saya katakan bahwa tahun ini adalah uh, penyelenggaraan haji terbaik Saya selama melaksanakan haji dulu waktu mahasiswa pernah juga petugas, penerjemah, mm -hmm. baik di rumah sakit Belum pernah yang namanya jemaah reguler itu pakai tilam di padang arafah Belum pernah yang namanya selama 40 tahun ini ...jemaah itu memakai tilam di Mina. Tapi Alhamdulillah tahun ini pakai tilam. Okay. Apa dampak positifnya? Kalau dulu mungkin uh, mengukur jemaah... katakanlah satu rombongan. Itu antara pas dengan tidak pas. Kadang-kadang orangnya 30 orang. Fasilitasnya cuma 20 orang. Uh -huh. Tapi tahun ini karena ada tilamnya... ...satu tilam satu orang. Satu orang. Jadi nggak ribut ributan lagi. Yeah. Yeah, betul. Dan tahulah yang namanya padang pasir... ...selama ini hanya ditaruh karpet itu lantainya itu bergelombang, jadi badan kita, bapak kan sudah <tuk> haji tahun 2012. badan kita ini bergelombang, kadang-kadang bangun kita udah sakit kiri, -kiri, -kiri kanan, yang rata, ah, kalau udah yang rata ya nanti mana mungkin rata betul, kan betul, betul, betul. jadi alhamdulillah tahun ini pakai tilam, kemudian dulu di padang arafah itu uh, tidak ada AC itu kulir, betul, betul. kulir itu makin dibuka dia makin uh, flu. flu, bukan betul, makin dingin betul, betul, betul. ya kan, tapi tahun ini di Arafah itu sudah pakai AC raksasa. Dingin, walaupun musim panas tahun ini, tapi dari mukamnya itu dingin. Sehingga jemaah itu banyak yang kedinginan. ini dari segi fasilitas. Kemudian, Arab Saudi ini sekarang kan yang penyelenggara haji ini namanya syarikah. Bukan hukuman lagi. Syarikah yang diawasi ketat oleh pemerintah. Karena syarikah ini selama dia berbuat baik akan dipakai pemerintah. Kalau dia tidak melayani jemaah dengan baik, dia akan diekspel, dikeluarkan, dan akan dipecat. Sehingga para syarikah haji ini berlomba-lomba. Nah, kebetulan kita syarikahnya itu penyandang seorang dosen, seorang dokter besar, maka dia punya kiri yang sangat luar biasa terhadap jemaah ini. Nah, kemudian memang jemaah haji Indonesia ini bukan berlebihan. Dari dulu-dulu terkenal bahwa jemaah Indonesia ini adalah jemaah terbaik di dunia hmm. itu mendapat uh, jangan kita katakan pujian tapi penilaian dari Arab Saudi. Arab Saudi ini yang saya bilang tadi mungkin berkat daripada uh, peran aktif dan pembinaan dari Kemenak hmm. ya kan jadi memang berat kalau sekiranya haji ini pun Bukan saya anti swasta tidak hmm. kalau haji ini disewastakan mungkin untuk saya sekarang ini masih berat Okay. Jadi sinilah kontrol yang sangat ketat dari pemerintah dan memang seperti yang bapak bilang tadi kementerian agama sangat care bukan hanya di sini ya, sampai di sana petugas-petugas kita yang dikirim ke Arab Saudi itu semuanya siang malam aktif semuanya uh -huh. jadi alhamdulillah bahwa penyelenggaraan haji kita baik dari pihak Indonesia baik dari fasilitas dan penyelenggaraan selama 40 tahun yang saya alami dan saya hadir di sana. Uh -huh. Nah, dari tahun ke tahun dari tahun 82 saya hadir mulai dari sebelum muassasah, masa sheikh, percobaan muassasah, masuk muassasah, sekarang tahun pertama berubah menjadi syarikat. nggak ada muassasah lagi. Jadi tahun ini adalah pertama haji dikelola oleh syarikat. Nah, apa perbedaan muassasah dengan syarikat? Kalau muassasah ini masih tingkat yayasan. Tapi kalau syarikah ini sudah perusahaan besar, kalau kita PT besar lah. Jadi artinya pemerintah Arab Saudi tidak lagi memberikan penyelenggaraan haji ini kepada orang-orang yang tanggung ataupun yang tidak profesional, okay. tapi memang diberikan penyelenggaraan haji ini kepada orang yang mampu. Okay, baik. Nah, bukan coba-coba. Yeah. Memang dia punya mampu dari segi ilmu, punya mampu dari segi fasilitas. Jadi ini ke depan mungkin akan membawa dampak yang sangat baik terhadap jemaah di seluruh dunia. Yeah. Habis haji itu saya diundang ke beberapa masjid di sana untuk terjemah. Coba sampaikan bahwa pemerintah Arab Saudi kata ini langsung Raja Salman. Pemerintah Arab Saudi terutama terhadap pemerintah Indonesia dan Indonesia, berterima kasih atas peran aktif dan jemaah Indonesia yang menunjukkan sebagai uh, jemaah yang mempunyai sopan santun dan akhlak yang sangat luar biasa okay. selama dalam melaksanakan ibadah haji. Yeah. Dan ini mungkin saya tidak mencampuri berapa, tapi mereka bilang sampaikan. Insyaallah pemerintah Arab Saudi akan menambah kuota tahun depan okay. Bukan menambah kuota dari pemotongan Tapi menambah kuota dari jumlah yang biasanya okay, nah, Mudah-mudahan yeah. ini kabar baik uh -huh. terhadap jemaah-jemaah kita yang belum berangkat okay, okay. Ini luar biasa, uh -huh. artinya kenapa? Ustadz Sapi ini memang luar biasa Kenapa? Uh -huh. Kalau lebah katakan lebah Menginggap dientup terasa berbisa uh -huh. Selain pimpinan KBIH ternyata nggak nyangka. Juru bicara bangsa Indonesia kan gitu di Arab Saudi. Memang betul. Kenapa? Apa yang bilang Ustaz? Bahkan di sana kita dalam bahasa nggak ribet. Penunjuk arah pun di sana pakai bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, jadi itulah hebatnya pemerintah Indonesia secara berkolaborasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk mensejahterakan masyarakatnya yang berangkat adi. artinya jangan gagal paham oh itu okay, dia. Oke baik. Jadi dia nah. juga sudah bisa simpulkan ya dari Pak nah. Torang maupun dari juga dari Ustaz Syafi'i. ini memang sama-sama yeah. disimpulkan bahwasannya pelaksanaan atau ibadah haji tahun ini berjalan dengan sangat baik, Amal. dengan sangat uh, apa ya luar biasa, luar biasa antusiasmenya tinggi sekali dan tentunya kita berharap kedepannya lebih baik lagi kegiatan gitu ya, Pak Torang ya. 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 Okay. Insya Allah. Insya <coughs> Allah. Nah ini <coughs> kalau ngomong ngomong soal haji ya Bang Unir. <coughs> Sering kali kita mendengar bahwasannya ketika ada yang mendengar, ada yang mau berangkat, atau hmm. ketika pulang, begitu. Semoga hajinya menjadi haji yang mabrur. Nah, ini menjadi uh, apa namanya? Suatu yang membuat dia penasaran. Ini sebenarnya, kalau dikatakan haji yang mabrur itu haji yang seperti apa, gitu ya, Bang Munir? Ya, <laughs> oke. Okay. Ini dia mungkin ke Pak Torang terlebih dahulu. Pak hmm. Torang, boleh ya. disampaikan juga nih, kita maksudnya dari haji yang mabrur ini yang seperti apa sih, Pak Torang? Baik, <tuh> memang uh, pada <tuh> biasanya setiap jamaah pulang itu paling tidak ada dua oleh-oleh yang dia bawa satu oleh-oleh yang bersifat duniawi ya itu kalau mungkin ya cerit kuning, ambal dan lain Betul, sebagainya. Ya. <laughs> Tetapi ada juga oleh-oleh yang spesial sebenarnya yang melekat pada dirinya yang selalu kita sebut dengan haji mabrur. Bahkan kadang-kadang orang Madura karena seringnya dikatakan sabar dan mabrur sampai di karab ya barbur barbur katanya <gulis> itu satu lelucon sesungguhnya karena memang banyaknya kita menyebut supaya orang berhaji itu sabar dan menjadi haji mabrur, <tuk> tapi disingkatnya barbur barbur, barbur. gitu. Nah, <tuk> okay. Lalu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan haji mabrur itu tidak pernah sulit memahaminya, <tuk> haji mabrur itu sebenarnya banyak pemahaman, pemahaman ataupun kajian yang sudah dilakukan terhadap itu. Tapi kita yang sederhana-sederhana yang bisa kita pahamkan secara umum. Kalau yang pertama yang kita sebut dengan mabrur itu berarti makbul mm -hmm. la Artinya yang diterima tidak ditolak. Hajinya diterima Allah, tidak ditolak Allah itu. Tapi kalau kebanyakan mayoritas ulama memahamkan yang disebut dengan haji mabrur itu adalah yakni amaluhu mimba dilihat khairun min khairun min qoblihi di amal perbuatannya memang setelah melaksanakan haji jauh lebih bagus setelahnya itu. Nah, Oke. sekarang pertanyaannya oleh-oleh mabrur yang dibawa oleh jamaah kita ke Sumatera Utara. Kita konteks Sumatera Utara aja karena kita memang mau bicara Sumatera Utara. 3794 lagi yang masih hidup sekarang ini berarti secara konseptual dan juga yang diinginkan oleh syariat bahwa memang perilaku watak ataupun perangai tabiat mereka 100% harus berubah. Dari yang sebelum mereka berangkat setelah mereka pulang ke Indonesia. Jadi kalau misalnya ada memang perubahan watak karakter tabiat daripada mereka setelah berhaji, uh -huh. maka sesungguhnya secara sederhana bisa kita katakan itulah haji mabrur itu. Uh -huh. Nah, cuma kadang-kadang kawan-kawan dari media cetak, editorial online banyak sering bertanya kepada Pak Kanwil. Pak Kanwil sebenarnya bagaimana mengukur daripada orang haji mabrur itu? Memang ini abstrak, nggak bisa Pato diukur. Kita oh Kita tahu dulu bagaimana bye, nih mengukurnya nanti ya Pak, uh, Pak Ustadz juga ya Bang Munir. <laughs> Biar makin penasaran ini Pak Mirza. Ya. <laughs> Boleh kita dengerin dari Bang Ivan ya Yang Bang jelas Munir. Jelasnya gini, kalau kita bilang, kalau kerakap batang kerakap, mm -hmm. jangan ditangkap si burung gelati. Ya. Bercakap kita bercakap, agar jangan boring, mari kita dengar ke musik. Man. pelajari di tuh obrolan hangat hari ini mending gabung di sini sudah pasti ada alinya sebuah Markombur. Arti apa maksudnya? Pasti di kafe Markombur gitu ya. <cuman> udah mulai apa? Improvisasinya udah memanjang gitu. Agar, Tapi kayaknya kalau Widya baru perhatiin tiba-tiba uh. udah ada nambah kacamata lagi nih Bang Munir, Bang Ivan. <cuman> <laughs> Namanya juga biar terlihat handsome. Oh, handsome. Handsome Boleh Mual diulang. Muali handsome. Diulang. <cuman> Ah, orang tua zaman dulu handsome. Handsome, oh ya boleh lah. Kita maklumi Tidak. ya, bang nah, Irfan, ya nggak apa-apa. juga -apa. udah... Iya. Ada mau tanya? Boleh, tapi udah selesai nggak tadi penjelasannya? Kalau Penjelasan mau tanya, apa tanya dulu, nggak ya, apa-apa, ya, ya, bisa kita lah, gabung. Siapa, kan? Apa okay. bang Irfan? Uh, ini, Bang, mau tanya nih. Ke siapa, Pak Ustadz, Pak Torang, Ustadz Syafi, atau uh, Pak Torang? Uh, Dua-duanya dua lah. Dua -duanya dua -duanya ya? Ya? Dua boleh lah ya? kalau... Boleh, boleh. Apa tuh, Bang, Irfan? Jadi, sering lihat di berita nih, jamaah yang meninggal dunia, Pak, ya. Jadi, aku mau tanya nih, itu sebenarnya faktor utama yang buat jamaah kita bisa meninggal dunia sana, apa sih pak? Kebanyakan apa? <tuk> karena itu sering-sering kan terjadi, kalau udah uh, keberangkatan haji pasti ada berita yang ada meninggal dunia. Itu sebenarnya faktor cuaca atau gimana sih? Karena memang banyak lansia atau nggak tahan sama cuaca ya di sana atau ada faktor lain? Mungkin itu aja. Terima kasih okay, pak. Okay, okay. macam faktor. Macam petugas sensus. <tuk> Oke, okay. 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 kita yeah. ke Pak Torang Ini nah, mungkin selain faktor memang sudah ajal ya Pak Torangnya, yeah. apa, apa faktor lain Iya. Yeah. Jadi secara otoritas keilmuan sebenarnya yang berhak menjawab ini kawan-kawan dari kesehatan. Oke. Okay. Yeah. Okay. Karena memang mereka lah yang tahu dan kita pun kalau tahu harus memang atas pemberitahuan mereka. Di sana ada namanya COD ya Pak. Yeah. Kita, ya. Sertifikat update, itu di sertifikat update tahulah kita. Tapi memang rata-rata bukan masalah soal cuaca itu. Tapi yang paling banyak hal itu, misalnya, macam kita yang empat yang meninggal ini, itu banyak hal dari comorbid. Komorbid itu penyakit bawaan, penyakit bawaan lah, iya. gitu ya. Penyakit bawaan itu mungkin ada yang jantung. Seperti tahun ini ada Pak sapi langsung lihat sendiri. Jamaah kita yang langsung dioperasi jantungnya di sana secara kilat. Jadi bukan karena faktor cuaca, nah, tapi memang yang paling pas sebenarnya menjawab itu karena itu wilayah wilayah otoritas keilmuan dari kawan-kawan kesehatan. Kalau saya Pak Sapi ini Ustadz ini nih. Tapi kita tahu sebahagian karena memang ada catatan daripada kesehatan mereka dan juga ada situ penyebab kematian. Misalnya yang empat ini saya bawa catatannya. Ada istilah-istilah asingnya mau saya tidak hafal karena memang bukan wilayah keilmuan kita masalah Betul. itu. Tapi sekali lagi yang secara umum itu memang jama-jama kita itu yang itu tadi yang komorbid. Komorbid itu ya banyak bawaannya lah. Ada yang jantung, ada yang tensi, macam-macam lah ya, ah begitu barangkali. <tuh> itu bukan masalah faktor cuaca sana pak ya. Masalah bukan masalah apa, faktor cuaca, Apalagi apa apa. yang seperti jelas sekali Pak Sapi tadi gitu, A, ya, justru ada situ yang namanya AC raksasa. <gayu> Bagaimana mau panas lagi <tuh> itu. <tuh> Tetapi tentu tidak mungkin di AC semua itu. <tuh> Ketika misalnya jamaah kita berjalan ke Masjidil Haram, kalau dia tidak menggunakan bus selawat, udah pasti dia jalan kaki. <tuh> kalau dia jalan kaki pasti memang dia akan tertimpa terik matahari itu. Tapi sekali lagi karena saya juga pernah merasakan di sana dua kali 2008 sama 2011 ini walaupun dikatakan mungkin orang panas tetapi ada sesuatu yang kita rasa di situ yang sungguhnya tidak merasa panas itu. Saya mencoba bagaimana berjemur di samping Ka'bah itu pada saat mau sholat Jumat adem-adem aja rasanya iya. begitu. Nah, ini sesuatu yang mungkin yang sangat mistisem hmm. gitu ya atau mungkin rahasia ilahi di situ yang kadang itu hanya bisa dicerna atau dijama oleh spiritualitas seseorang hmm. tidak mungkin bisa dimatikan atau secara logika semata mata-mata okay, ada satu lagi yang paling lucu kadang galah Apa bukan lucu ya ini nggak boleh dibilang lucu okay. berangkat haji pakai doa ya allah kalaupun harus aku pendek umurku di, di tanah, tanah suci, suci ya Allah, sebenarnya kalau secara hukum, <laughs> itu boleh, Ustaz. Iya. Iya kan tidak boleh. Artinya, kita kalau mau berangkat, nawaitunya itu mau berangkat haji jalan aja. Hmm. Kalau memang tibanya waktu kita, enggak usah pun haji di lubang semut. Meng-tibanya itu okay. kan, iya, tapi iya, bisa betul. kita elakkan. Itu kan, enggak aja. Dari uh, dari Syafi'i, mungkin ada tambahan Ustaz untuk pertanyaan dari Bang Ivan tadi. Saya memang kembali saya sampaikan tadi, melihat kondisi jemaah ini selama 40 tahun lah. Iyalah, Ustaz hmm. <laughs> Jadi, fasilitas juga itu mempengaruhi. Memang, ya. kita kembali kepada keimanan bahwa uh, ajal seseorang itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Betul, tapi secara kajian ilmiah, betul yang bilang Pak Turang tadi mungkin komorbid, ada penyakit bawaan. Kadang-kadang penyakit bawaan ini dia diamkan, memang okay. nah, okay. semuanya dia ajal, ditutupi. <laughs> nah, tapi sekarang ini, penanganan kesehatan di Arab Saudi luar biasa. Jadi makanya sekarang negara-negara itu nggak boleh buka rumah sakit. Namanya kantor kesehatan. Kantor kesehatan. Nah, kenapa? Supaya cepat penanganannya secara spesialis. Betul. Karena jemaah ini tamu raja. Betul, betul. Itu jemaah tamu raja. Kemarin teman saya suka kamar itu dilihat mula-mula di Kehaja Kantor Kesehatan Haji Indonesia mau dipasang ring. Karena kan pemeriksaannya kan sederhana. Begitu dibawa ke rumah sakit jantung King Halid, mereka pakai alat yang sangat luar biasa. Rupanya penyumbatan itu ada tiga arah. Kau nggak bisa, harus di-bypass. Jadi, dia jelaskan sampai mengerti. Kau pulang pun nanti kan jadi masalah. Jadi, apakah Ayu agree to operate? Katanya, kau sedia. Siapa jadi, itu? karena sudah dijelaskan, agree katanya. Oh, oh. Jadi, waktu kami kunjungi, nggak sempat lagi dikunjungi. Dari kami nerima berita itu sebelum asar, <tuh> habis maghrib sudah selesai operasi. Coba bayangkan. Bagaimana mereka cepatnya dan kemudian tiga hari ini bypass sudah bisa jalan tiga hari sudah bisa jalan sepuluh hari sudah terbang ke Indonesia dua hari yang lalu saya kunjungi rumahnya udah santai dia, Macam mana? masih ada terasa sakit? sakit. kali ini rasanya udah sembuh kan ya? tinggal kaki saya katanya yang diambil, Iyalah, diambil pipanya itu kan, okay. nah, ini mungkin karena darahnya itu sekarang mencari kemana dia lari kan? Mm -hmm. ini kan udah dipotong, mm -hmm. nah, ini agak bengkak sedikit katanya. tapi kalau jantung semua udah enak katanya. udah enak. begitulah penanganan kesehatan ini. jadi kalau ada pun mungkin yang meninggal pertama faktor ajal, kemudian faktor penyakit bawaan. Uh -huh. Jadi faktor penyakit bawaan itu kadang-kadang yang nggak sempat mendapat pertolongan itu penyakit jantung. Jadi penyakit penyakit yang memang dia tiba-tiba tidak sempat uh, memberikan uh, pertolongan. Tetapi Arab Saudi dan pemerintah Indonesia itu siap siaga. Beda dengan dulu dulu zaman zaman Syekh, pertama kan zaman Syekh Udah memang jemaah itu dua tiga hari di situ mengeram, mengeram belum ya, ada kan? penanganan. Okay. Nah, naiklah ke muasasah, naiklah ke Ah, ditangani oleh Departemen Agama secara baik. Jadi Alhamdulillah, kalau saya bilang tahun ini selama tahun-tahun yang ada adalah terbaik dan tersempurnanya menurut tahun-tahun yang lalu. Oke, luar biasa. Jadi luar biasa. Arti kenapa? Itulah uh, satu pelayanan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat Indonesia, warga Indonesia dalam melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima itu. Menanggung tanggung. Betul. Nah, karena artinya kenapa? Tidak ada di situ istilah celah untuk bermain-main, mm -hmm. semuanya dibuat serius. Tentunya tahun ini sudah dinyatakan sempurna. Insya Allah kesempurnaan ini artinya sempurna kapasitas manusia. manusia. Jangan kita bandingkan sempurna kapasitas Allah. Dan serius dan ikhlas. ikhlas. <laughs> itu dia. Benar biasa. Oke, itu dia. Udah, ini ya Bang Ivan ya sudah memenuhi. Tidak, segala pertanyaannya tadi ya, oke. Kayaknya kita masih mau menyambung soal bagaimana haji mabrur tadi ya, bang kan masih gantung dengan Pak Torang seperti apa kemudian tolak ukurnya dan ini bagaimana kemudian Pak Torang melestarikan haji yang mabrur tersebut oleh nanti dirangkum ya Pak. Baik, jadi tadi kan kita singgung sedikit haji mabrur itu seperti apa. Kementerian Agama itu punya kepentingan terhadap masalah ini bahkan ada yang disebut dengan pelestarian haji mabrur itu. Artinya secara kenegaraan pemerintah menginginkan sesungguhnya alumnus-alumnus haji ini jangan dia berlalu begitu saja. Nah, Seolah-olah ada anti kalimaks, tidak. Uh. Tapi justru bagaimana semakin dia memang meningkat. Nah kalau dalam perspektif kementerian agama paling tidak ada tiga yang harus dilestarikan orang-orang yang berhaji itu. Uh -huh. Yang pertama dia lestari secara ubudiyah. Yakni tingkat kedekatan seseorang kepada Tuhan itu semakin bertambah. Uh -huh bahkan mungkin lebih istimewa uh -huh. jadi <coughs> apa namanya, bahwa nilai-nilai ketuhanan dalam dirinya sesungguhnya itu harus jauh lebih menonjol dan terasa, kenapa? karena memang itu sudah dia bumikan di sana bagaimana dia hukum di padang eropa dengan tetasannya, bagaimana dia melaksanakan tawab, bagaimana dia juga melaksanakan ikhram dan lain sebagainya, uh -huh. yang semuanya itu kan mempertegas ketahuitan seseorang yeah. nah oleh karena itu maka nilai-nilai keibadahannya kepada Allah atau budiah ketuhanannya kepada Allah ini sebagai saleh ritualnya itu harus lebih bagus. Lalu yang kedua <tuh> yang perlu dilestarikan dan ini harus bisa diwujudkan setelah dia memang pulang ke Indonesia dan dia praktekkan di tengah masyarakatnya. Yakni lestari secara sosial. Uh -huh. Makanya kalau dalam hadis yang sangat populer itu dari <tuh> Ibnu Ahmad misalnya, itu kan selalu mabir ya Rasulullah. Apakah haji mabrur itu ya Rasulullah? Itu amut to'am wa kalam. Haji mabrur itu adalah orang-orang yang memberikan makan. Memberikan makan itu apa? Berarti disimbolisasi sebagai orang-orang dermawan. Jadi orang-orang berhaji itu pulang dari sana bukan tambah bakhil tuan. Ya, betul. Ya. Nah, bukan tambah belit, tambah holit, tambah pedit, bakhil segala macam. Tapi memang dia harus dermawan. Karena itulah menjadi salah satu tipikalnya sebagai soleh apa nama sosial dia jadi harus ada kelestariannya di tengah masyarakat bukannya menjadi malah eksklusif harusnya menjadi inklusif jadi kalau ada alumnus haji ketika dia pulang ke Indonesia menjadi eksklusif tidak tersentuh menjadi menara gading sendiri ah ini gagal ini tetapi justru sebenarnya dia kembali kepada sosialnya dia di situ memberikan contoh teladan dalam bentuk kesosialan baru itu apa toibul kalam Toibul kalam itu berarti ada komunikasi yang bagus setelah pulang di sana. Nah, ini yang kita sebut dengan lestari <coughs> secara individual. Okay. Jadi secara dia, secara sosial, secara individual, itu mengharus harus terpatri di dalam setiap alumnus haji itu. Bagaimana kalau misalnya 2019 sampai 221 ribu orang itu melestarikan tiga itu. Nah sekarang oke okay lah 3.794 lagi yang melestarikan itu. Kalau kita lihat besarnya manusia ini bisa saja mungkin sudah ada satu per desa orang yang akan menjadi corong di sana. Nah, ketika misalnya ada orang menjadi corong di setiap sentra masyarakat, berarti itu kan memberikan kontribusi yang luar biasa. Nah, oleh karena itu maka kalau kita lihat misalnya akar sejarah fungsi daripada haji itu sangat banyak. Salah satunya adalah membentuk jaringan komunitas, baik itu komunitas lokal maupun internasional. Saya kadang-kadang atau kita lah semua. Bisa kita lihat misalnya betapa orang-orang jamaah haji itu dengan senangnya memposting gitu ya. Memposting dengan orang Amerika, memposting okay. orang Afrika yang kontras wajahnya. Satu yang hitam, satu yang putih atau kata kelasau matang. Tetapi semua bergembira dengan itu. Nah ini ya tentu akan membentuk bahkan sampai ke Indonesia nanti akan lahir yang sebut dengan IPHI ikatan persaudaraan Haji, Haji Indonesia. Indonesia itu seolah-olah mereka dibalut dalam sebuah persatuan. Saya kira ini dibutuhkan negara kita saat ini. Pada saat kita terbelah karena alasan politik, terbelah kita alasan karena partai, terbelah kita karena alasan ekonomi sentra-sentra yang lain. Tapi ketika misalnya datang jamaah kita yang banyak ini, ini mengharus dia tumbuh dan berkembang menjadi penawar sosial yang kuat. Jadi akar historisnya bahwa memang orang-orang yang berhaji itu itu memiliki peran yang sangat kuat untuk membangun komunikasi baik dia misalnya di lingkungannya maupun secara umum di komunitas masyarakatnya, terutama untuk bangsa kita. jadi sekali lagi, bahwa memang orang-orang yang berhaji itu harus betul-betul muncul ini. Jangan anti-klimaks. Mm -hmm. Anti-klimaks itu seperti apa? Ketika misalnya jamaah kita begitu bernapsunya melaksanakan arba ini tuh, mm -hmm. Seolah-olah bahkan Pak Sapi sebagai pembimbing KBHU. Kadang-kadang diprotes sama jamannya. Saya tidak mau pulang Pak ke Makkah dulu sebelum saya arbain itu. Betapa memang hebatnya arbaan itu. Tapi sampai saya ke Indonesia nggak pernah ke masjid. Nah, ini kan ya anti klimaks saya. ini. Anti klimaks. Seharusnya memang begitu dia memang sudah melaksanakan praktek arbahan itu, arbain itu secara, secara rohatin. Pada saat yang sama di Indonesia, masjid itu juga menjadi bahagian dari tujuan hidupnya. Jadi ada di situ warna masjid. Karena bang dia sudah mempraktikkan hidupnya dari masjid ke masjid. Minal masjidil haram, minal masjidil menjendabawi misalnya kan. Jadi ya, di masjidil haram, di nabawi atau nabawi kebersihan. Bahkan dia sudah melakukan ziarah city tour di sana. Di situ banyak masjid-masjid bersejarah. Okay. Sesajunya ini seharusnya memang berpengaruh kepada nilai-nilai spiritual seseorang. Oke, okay. okay, baik. Wah, luar biasa penjelasannya Bang Munir. Maksud Ustadz tahu tujuannya <tuh>. kepada masyarakat ini, <tuh> khususnya bagi masyarakat yang sudah haji tahu bakat pantun, hmm. kalau keranji batang keranji jangan dimasak dengan si daun pandan, kalau kita udah punya predikat haji memberikan contoh baik sebagai suri toladan yeah. itu maksud ustadz, Betul. jangan kita makin yang macam-macam pula kan kadang-kadang memprovokasi orang Bikin radikalisme pula ya kan jadi kacau nanti Ustadz kan ya. Kalau gitu ini ke Ustadz ya Ustadz uh, Ini sesuai dengan uh, topik kita hari ini Ustadz Sebenarnya bagaimana sih kontribusi dari kita Ataupun dari uh, ini konteksnya adalah para jemaah haji kemarin ya iya. Kontribusi dari alumni haji ini untuk kemudian bisa uh, Apa namanya kembali meningkatkan pembangunan bangsa kita juga nih Ustadz Bagaimana sepertinya dari tanggapan Ustadz saya ketika sholat Jumat kebetulan orang Sumatera Utara ini kan ditempatkan satu areal tahun ini kebijakannya jonasi, jonasi. jadi ada masjid besar di situ. Habis imam itu berkhutbah, dia dia senang melihat jemaah ini ngangguk-ngangguk. Yang dia jelaskan itu sebenarnya apa yang akan dilaksanakan setelah kalian nanti kembali ke Tanah Air. Jemaah ini kan nggak ngerti, Betul. jadi dia bilang Man jem hadih khutbah. tafaddal Dia bilang siapa yang bisa menterjemahkan khutbah ini? Nanti silakan ke depan. Yeah. Jadi setelah selesai sholat Jumat saya maju. Saya bilang ana utarjim alaihim. Saya terjemahkan sama mereka. Jadi apa yang dia bilang? Jemaah ini kalaupun pulang ke negaranya, jangan dia kira dia akan pulang jadi malaikat. Dia mm -hmm. tetap jadi manusia. Yeah. Yeah. Tetap mempunyai dua unsur, ada unsur baik, ada unsur buruk. Mm -hmm. Tapi katanya apa yang didapatkan selama dia melaksanakan haji kalau tadi pak dr toran menjelaskan dari segi iman sosial akhlak saya dari segi hikmah ataupun filosofisnya sekarang haji ini banyak orang yang paham haji itu apa haji itu pergi berjamaah pergi berkelompok sebagaimana sabda rasulullah saw alaikum bil jamaah kalian harus bisa berjamaah. Jadi dalam skala kecil kita akan berkumpul satu kamar dengan orang yang tidak kita kenal. Betul. Yeah. Lain kebiasaan, lain latar belakang dan kita harus tahu bahwa jemaah haji ini mungkin boleh dikatakan 80% itu orang awam. Bukan orang yang sekolah betul, agama. Betul, betul, betul. Orang yang sangat awam sekali. Ini kalau sekiranya penonton bola ini mungkin akan terjadi bau hantam. 40 ini yang dikumpul ini jutaan orang. Coba bayangkan puluhan ribu sekali tawaf bisa tenang. Enggak ada yang ribut. Ini kalau bukan aturannya dari Allah Subhanahu wa taala, Tidak kemungkin mungkin ini nyaman dan aman. Jadi kalau tadi saya katakan di kamar itu hanya perbedaan suku mungkin di sini, tapi waktu tawaf itu ada orang Afrika uh -huh. Ada orang Pakistan Ada orang Barat Dan suasananya padat Kalau setiap yang tawab itu Dia naikkan aja sikunya begini selesai. Itu harus selesai, Betul. selesai Akan berkelahi okay. Tapi bisa tangannya ke bawah Kenapa begitu santun Tamu-tamu Allah ini seru seluruh dunia Kalaulah ini dibawa Ke negara masing-masing Bukan hanya ke Indonesia Artinya keinginan bisa menciptakan kebersamaan, kadang-kadang nah, dengan istrinya pun dia risih kan, ya, betul. dengan suaminya dia risih, ini, okay. kan? ini dengan orang yang kenal bisa nyaman, okay. ini terutama pemerintah jemaah, saya kadang-kadang saya sampaikan, Ustaz Syafi'i boleh lebih diringkas saya karena waktu kita sudah oh, mulai ya. Pak Ustaz, saya lihat jemaah ini di sana luar biasa baiknya, uh -huh. luar biasa baiknya, uh -huh. Istrinya nggak nampak dia lima menit, udah dia cari. Oke. Okay. Saya bilang, jangan di sini ya. Di sana pun kau cari istrimu, yeah, saya bilang. Iya, iya. <laughs> Artinya, kenapa tercipta ini <coughs> kebersamaan? Ini dulu, jadi negara kita ini perlu kebersamaan. Kita adalah negara yang sangat mejemuk. Ketika kita membangun kebersamaan di negara kita ini, kita bawa nilai-nilai haji. Mungkin ini yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana suku bangsa ini bisa bersatu. Kan, luas bahasanya itu. Jadi Nilai haji itu menciptakan kebersamaan hmm. karena memang kita sangat terbatas. Okay. Jadi Baik. ini yang harus dibawa oleh para tamu Allah, Allah, Allah ini ketika yeah. pulang ke Indonesia, okay. menciptakan nilai kebersamaan dan menghargai nilai okay. kebersamaan. Okay. Itulah makna haji yang ada sebenarnya lagi yang paling bahagia, yang paling kita buktikan pada saat kita tawaf begitu dengar rajan itu nggak ada lagi yang jalan berhenti semua, berhenti semua. serentak. Yeah. Okay. Komat takbir hmm. semua. Takbir semua. Okay. Tapi jangan coba-coba selesai sholat berdoa. Uh -huh. Nggak ada yang berdoa, langsung berdiri. Putar lagi. Putar okay, lagi. Begitulah okay. itulah otomatis. Oke, okay. ya. okay, baik. Kalau gitu bisa kita simpulkan bahwasannya bagaimana kita bisa berkontribusi ya sebagai ya. alumni Haji begitu ya, Ustadz ya, Ustadzia, untuk pembangunan bangsa adalah menciptakan nilai kebersamaan. Ya. Oke, Pak Torang, terima ya, kasih baik. sudah hadir hari hmm, ini, Pak Torang. waktu sama kita sama. juga tipis. Terima ya, kasih, ya. Pak Torang. Ustaz tapi saya, saya pikir masih ya. ada. Tangguh rasanya. Pembahasan kita menarik ya. Saya ingin Sekarang menyampaikan nilai-nilai haji kepada masyarakat terutama hmm. alumni-alumni haji seperti ya. Pak Torang Betul. tadi kan? oh, okay. alhamdulillah. Lah. Alhamdulillah Sebenarnya luar biasa. Sekali lagi terima kasih Ustaz Syafi'i, Pak Torang ya. Alhamdulillah kata. kita ucapkan terima kasih semua yang berbahagia bagi warga masyarakat Sumatera hmm. Utara. Ingat niat kita untuk haji adalah untuk menyucikan diri iktibar kita kepada Allah. Semoga kita sehat walafiat dalam menjalankan ibadah. Okay. Amin ya robbal Amin. alamin. Amin.